Baik pemirsa TV One, saat ini Anda menyaksikan breaking news TV One terkait gempa 6,5 magnitudo yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Dan saat ini saya mengabarkan langsung dari Garut bahwa sempat terjadi kepanikan yang akibat gempa yang terjadi baru saja yang terjadi sekitar 6, magnitudo dan masyarakat sendiri masih berada di luar rumah karena mereka merasa kaget dan panik saat guncangan gempa melanda kawasan Garut, Jawa Barat. Dan saat ini saya sendiri masih menunggu informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah apakah ada dampak kerusakan yang terjadi akibat gempa yang baru saja terjadi. Namun informasinya bahwa gempa 6,5 tersebut tidak menimbulkan atau tidak berdampak kepada tsunami. Akan tetapi masyarakat sendiri di sebagian banyak wilayah di Garut, yaitu yang tersebar di 42 kecamatan, masih berada di luar rumah karena akan takut gempa susulan. Ada di belakang saya ini memang masyarakat yang memang sempat panik. Memang mereka belum kembali ke dalam rumah, takutnya akan ada gempa susulan. Akan tetapi walaupun mulai meredak, mereka masih menunggu di luar rumah. Memang masih takut. Dan informasi yang terbaru bahwa di wilayah pesisir pantai selatan Garut, Jawa Barat, terdapat kepanikan, yaitu tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah Puskesmas Ciklet, yang memang Puskesmas tersebut yang sangat berdekatan dengan laut, di mana yang informasinya gempa terjadi di wilayah laut, sehingga mereka panik karena Puskesmas tersebut berada di bibir pantai, sehingga beberapa pasien pun harus dikeluarkan atau dievakuasi mengingat mereka ketakutan atau panik apabila terjadi tsunami. Akan tetapi BMKG menginformasikan bahwa akibat gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dan saya sendiri masih menunggu kabar dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa memang apakah ada dampak kerusakan atau tidak. Namun seperti tadi yang saya alami, bahwa gempa tersebut cukup besar, di mana banyak perabotan rumah tangga yang memang terjatuh karena memang guncangannya, informasinya juga hingga terasa hingga ke Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Selain di wilayah Garut sendiri,